Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau ada yang pernah dengar jingle itu, ya kali ini perjalanan saya menuju pulau paling selatan Indonesia, Pulau Rote. Untuk menuju Rote, pertama kita harus menuju ke Kota Kupang terlebih dahulu. Saya menggunakan pesawat Batik Air dari Jakarta dan butuh waktu 3 jam untuk dapat sampai di Kupang. Selama di atas pesawat menuju Kupang, saya disambut pemandangan yang sangat luar biasa. Dari bisa melihat Gunung Semeru, Gunung Rinjani, dan yang jelas keindahan lautan di sekitar Kupang. Tidak terasa 3 jam di atas pesawat dan saya pun sampai di Kupang. Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara El Tari di Kupang. Setelah menginap satu malam di Kupang, hari ini saya dan teman-teman menuju ke Pulau Rote. Saya memilih untuk naik kapal laut dari tempat menginap di dekat bandara menuju ke Pelabuhan Tenau sekitar 30 menit. Pilihannya bisa menggunakan angkot atau sewa mobil. Kali ini saya menggunakan mobil untuk menuju ke Pelabuhan Tenau. Jika kita ingin menggunakan kapal menuju Rote, ada dua pilihan, yaitu menggunakan kapal Pelni berangkat setiap hari pukul jam 6 pagi dari Pelabuhan Bolok dengan tiket lebih murah namun ditempuh dengan waktu sekitar 3,5 jam. Atau menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Tenau dengan tiket yang lebih mahal namun ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, yaitu sekitar 2 jam. Karena saya dan teman-teman ingin memilih lebih cepat, makanya saya menggunakan kapal cepat, yaitu kapal Bahari Express. Untuk masalah keselamatan semuanya udah oke. Masing-masing kapal sudah dilengkapi dengan alat keselamatan yang lengkap dan di setiap penumpang wajib mempunyai tiket dan masuk manifest yang memuat asuransi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah nyampe di Pelabuhan Tenau. Kita mau beli tiket kapal ekspres yang dari Kupang ke Rote. Yuk. Kita naik kapal EB1 yang hari Rabu jam 8.30 WITA. Untuk informasinya bisa hubungin di sini. Nah, ini. Jadi itu kapal kita di sana. Ekspres Bahari. Ini dia kapalnya. Saya sekarang udah ada di dalam kapal Bali Express. Nih lihat penghuninya. Di tengah perjalanan dapat snack. Saya lagi di atas kapal Bahari Express dari Kupang menuju Rote. Kebetulan saya diperbolehkan masuk ke area operasional atau kendali. Yuk kita tanya sama kaptennya. Terus kalau di laut juga kalau ombak kita harus lihai bawahnya. Sebab fiber ya, takutnya ada kejadian bisa patah atau bagaimana ya. Jadi cukup kita harus bawa yang sebagus mungkin lah, sebaik mungkin ya. Meskipun saat di laut gelombang cukup tinggi, namun karena sudah sesuai dengan standar keselamatan, kami pun tiba di Rote dengan selamat, tepatnya di Pelabuhan Ba'a. Waktunya kami menyelesaikan pekerjaan kami dan mulai eksplor tempat wisata yang ada di Rote. Kita baru aja nyampe di Pelabuhan Ba'a di Pulau Rote. Pulau Rote, dahulu yang waktu SD saya hanya bisa lihat di peta, tetapi sekarang berkat dengan konektivitas transportasi yang semakin baik, saya pun bisa tiba di Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia. Terima kasih sudah menonton vlog ini dan waktunya saya pulang ke Jakarta. Yeah.